ramai orang yang datang kepada kita lalu mengatakan hadis ni ustaz, walaupun riwayat Bukhari dan Muslim, dia dhaif. Hebatnya awak ni. Kenapa dia dhaif? Sebab bertentangan dengan Quran. Kita cek betul tak bertentangan Quran. Sebenarnya tak bertentangan dengan Quran. Pemahaman awak tentang hadis ni yang bertentangan dengan Quran. Betul tak? Pemahaman awak tentang hadis ni yang bertentangan dengan Quran. Sebenarnya hadis ni tidak bertentangan dengan Quran kalau awak faham dengan betul. Ini yang dibuat oleh Imam Qutaibah. Macam mana kita boleh mengetahui cara yang betul dalam memahami hadis? Asasnya adalah lughah, bahasa Arab. Asasnya adalah lughah. Ibn Qutaibah menjelaskan bahawa hadis ni adalah ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda adalah orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Nah, bincang tentang fasih ni panjang tuan-tuan ya. Fasih ni maknanya adalah baginda orang yang mampu. Fasih ni melibatkan beberapa perkara. Pertama, fasih melibatkan kemahiran untuk menyampaikan message yang berat dalam bentuk yang ringkas, atau kita sebut sebagai jawami'ul kalim, betul tak? Yang berat-berat tu sukar difahami dalam bentuk abstrak. Ahli falsafah kalau nak jelaskan perkara tu, dia akan tulis buku berjilid-jilid. Baginda Nabi hanya kata dalam dua patah kata, tiga patah kata saja. Itu namanya jawami'ul kalim. Begitu juga fasih bermakna kemahiran untuk berbincang kepada orang lain mengikut kadar kemahiran, kemampuan orang itu. Justru kalau ada manusia datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Nabi jawab apa? Birrul walidain, bakti kepada orang tua, ibu bapa. Ada lagi nak kata, Rasulullah, apa amalan yang paling baik? Jihad fisabilillah. Kenapa Nabi kata amalan yang terbaik pertama berbakti ibu bapa, sekarang jihad? Mana yang terbaik ni? Macam kontradiksi je, macam bertentangan. Tengok, kalau kita tak faham, kita tengok bertentangan hadis Nabi ni. Tapi kalau kita faham konsep fasahah, fasih, kita akan tahu Nabi cakap mengikut keadaan orang tu. Untuk orang tertentu, amalan yang awak paling baik untuk awak adalah bakti kepada ibu ayah. Kenapa? Ibu ayah masih ada, betul tak? Itu yang paling baik untuk awak. Tapi ada lagi orang lain yang ibu ayah dah tak ada, kemudian apabila bertanya, Nabi katakan jihad fisabilillah. Tengok, itu namanya fasahah, kemahiran untuk menyampaikan satu message mengikut keadaan masing-masing dan seterusnya. Namanya fasih, tuan-tuan. Baginda Nabi punya kemahiran dalam itu, dan Allah bagi kemahiran tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru apabila kita memahami hadis Nabi, kita mesti memahami hadis itu sebagai satu produk ucapan orang yang paling fasih di dunia. Jangan kita pahami hadis Nabi macam kita baca surat kabar. Surat kabar itu untuk orang awam, semua orang boleh baca, boleh faham, betul tak? Tapi ini ucapan orang yang paling fasih di dunia, orang yang Allah pilih untuk menyampaikan message yang sangat berat dengan bahasa yang dipermudahkan kepada orang lain. Justru baginda Nabi, apabila kita baca hadis-hadis Nabi, kalau kita baca hadis Nabi dan kita fahami hadis tersebut, seolah-olah hadis ini untuk orang alim memberikan makna yang berbeza, apabila berbeza, dan apabila sampai kepada orang jahil memberikan makna yang berbeza. Masing-masing dapat ilmu daripada Nabi. Nabi ini bukan cakap kepada orang pandai saja yang hadir ke dalam ke majlis Nabi. Manusia daripada pelbagai taraf pemikiran. Justru apabila Nabi bercakap kepada mereka, orang yang pandai faham makna yang lagi banyak, orang yang jahil faham makna yang lebih sikit, tapi masing-masing dapat ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul tak? Itu juga hadis Nabi, tuan-tuan. Justru hairan dan kesian, saya rasa macam bimbang juga tengok hadis Nabi pada hari ini. Apabila setiap orang nak bincang tentang hadis Nabi dengan kemahiran yang tidak memadai, setakat baca terjemahan terus dia boleh sampaikan ceramah goreng panjang-panjang sampai hangus, betul tak? Ini yang bahaya. Kalau ni cakap awak bincang tentang ucapan manusia, tak apalah,
Tapi ini ucapan Nabi, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, justru kena berhati-hati dalam memahami perkara